nomor 11. Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini. Yang A, minus 8 kali 2 pangkat 6. Nah, minus 8, ya kita tulis minus 8 aja ya, kali 2 pangkat 6, ini adalah 64. Jadi minus 8 kali 64 adalah minus 512. Yang B, 5 pangkat 4 kali 50. 5 pangkat 4 ini adalah sama dengan 25 kuadrat ya. 25 kuadrat adalah 625 kali 50. Ya, ini akan menghasilkan 31250 ya, 31250. Sekarang yang C. 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 4. Ya. Ini akan menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini adalah 1. Ya, dari sini langsung mencoret dapat 1 juga bisa. Ya. Sekarang yang D. 98. 98 adalah 49 kali 2 bagi 7 pangkat 3. 49 adalah 7 kuadrat. Ya, kali 2 7 pangkat 3. Ini bisa duanya ditaruh di bawah. Ya, ini menjadi 2/7, 3 dikurangi 2 sama dengan 2 ya, per 7 pangkat 1 ya, 7 pangkat 1 ya, 7 itu sendiri ya, ini akan sama dengan 0,2857 dan seterusnya ya. Ini bisa kita bulatkan, misalnya 2 angka desimal, kalau ini angka 5 di sini pembulatannya ke atas ya, 0,29. Kalau dibulatkan 2 desimal, kalau mau dibulatkan 3 desimal ya 286 ya, karena ini 7 ya, asal belakangnya itu 5 atau di atasnya, pembulatannya ke atas. Baik, ini pembahasan nomor 11.